seperti biasanya aja. Halo guys, di video kali ini aku mau bikin DIY do it yourself. Kita mau bikin cream blush yang pastinya gampang dan murah. Bahan-bahan yang kalian perlukan cukup simpel, kalian cuma butuh dua bahan ini, yaitu bedak bayi dan pewarna makanan. Bedak bayinya aku pakai B&B Kids yang strawberry. Kalau yang pewarna makanan aku pakai merah kupu-kupu yang warna merah tua. Gimana caranya? Simak terus videonya. Bedak bayinya bisa kalian pakai bedak bayi apa aja, merek apa aja, tapi aku sarankan kalian pakai bedak bayi yang baunya kalian suka banget, karena nanti hasil dari cream blushnya itu bakal ngikutin bau dari si bedak bayinya. Nah, ini adalah pewarna makanan yang aku beli, merek kupu-kupu dengan warna yang merah tua. Sebenarnya ada beberapa warna lain kayak merah cabai atau rose gitu, tapi aku milih yang merah tua aja. Oke, pertama siapin wadah dulu. Pakai wadah apa aja? Aku selalu pakai wadah ini karena wadah ini banyak banget sih aku punya. Sekarang kita tuangin dulu bedak bayinya. Terserah kalian mau seberapa. Lalu kita tambahkan si pewarna makanannya. Jangan terlalu kebanyakan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kita taruh sesuai aja berapanya. Kalau nanti kurang mencampur, kalian bisa pakai sedikit aja air. Sekarang kita aduk pakai spatula. Aduk seperti biasanya aja. Pelan-pelan guys. Nah, kalau adonannya udah kental kayak gini, kalian masukin wadah dulu yang lebih kecil, lalu diamkan di suhu ruangan. Oke? A few moments later. Nah, ini dia cream blush yang udah aku bikin dan udah aku masukkan ke dalam wadah yang lebih kecil. Ini udah aku diemin di suhu ruangan. Tuh. Cakep banget warnanya. Dan sebelum aku bikin video ini, aku juga eksperimen dulu. Aku nyoba bikin cream blush juga dan aku tes pastinya. Sekarang ini aku bakalan swatch hasil dari cream blush yang udah aku diemin di seluruh ruangan. Ini aku diemin kurang lebih semalaman aja sih. Aku bakal swatch. Oke, dia nanti tuh lama-kelamaan bakal sheer gitu warnanya. Udah agak kering, kayaknya masih basah. Lo lihat kan, warnanya tuh lama-lama jadi sheer gitu loh. Oke, sekarang kita bakal apply buat jadi blush on. Ini aku udah tes ketahanannya. Dia kalau misalkan kena air, sekedar buat wudhu gitu, dia bakal ini sih, bisa banget buat stay. Kalau kalian mau ngilangin makeup kalian pakai micellar water, dia ini pasti bakal hilang. Karena tenang aja, dia nggak sustain itu kok. Dia teksturnya lembut banget karena emang biasanya kan dari bedak bayi gitu. Wafnya ini beneran cantik banget, semua aku suka. Tuh, oke. Jadi jangan
khawatir kalau misalkan kalian pakai warna yang merah tua, terus jadinya kalau yang masih bentuk krim ini kayak merah banget. Nah aja, nanti kalau udah diaplikasikan dia bakal jadi warna pink gitu. Warna merahnya bakal jadi warna merah yang sheer. Okay. Gimana? Kalian bisa kasih nilai di bawah untuk cream blush yang aku bikin. Okay, segitu aja video tutorial untuk bikin DIY do it yourself cream blush dari aku. Semoga kalian suka dan semoga juga bermanfaat. Jangan lupa tag di Instagram aku kalau kalian berhasil bikin cream blush yang sama. Segitu aja dulu videonya, kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dah.